Netizen sangat tidak senang dengan ini. CEO PepsiCo baru menyarankan menu baru Doritos yang ramah wanita, yakni tanpa kerenyahan, dan netizen tidak menyukainya. CEO Indra Noi mengatakan dalam sebuah episode podcast Freakonomics bahwa tidak seperti pria, wanita tidak suka suara crunchy saat mereka makan keripik mereka. Anda akan sulit menemukan wanita yang mau mengisi wajah mereka dengan Doritos, membuat remahan ke dalam mulut mereka, atau bahkan menjilati jari mereka. Tapi jangan khawatir, ladies. Camilan yang Anda rindukan ini akhirnya sudah sampai di sini. Kenalkan Lady Doritos. Keripik ini seperti keripik Dorito biasa, kecuali rasanya yang basah dan basi, dan lebih cocok dikunyah layaknya seorang wanita. Bahkan disediakan kemasan kecil yang pas di dalam purse Anda. Dengan keripik untuk menjaga wanita agar tetap diam, seorang Colonel Sanders wanita, dan pena BIC yang dirancang untuk pegangan wanita, siapa yang membutuhkan persamaan hak? Tidak perlu dikatakan lagi, orang kesal. Reaksi negatif soal Lady Dorito di Twitter sendiri sangat besar dan sangat lucu. Dan dengan Indra Nui, mungkin nomor satu di setiap daftar para feminis, PepsiCo sekarang telah mundur untuk mengatakan bahwa Doritos untuk para wanita tidak pernah dibuat. Mari kita berharap tetap seperti itu.